Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabikus SMK Negeri 1 Rota Bayat mengucapkan selamat Dirgahayu Kepanduan Republik Indonesia yang ke-59. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan, Kepanduan Indonesia yang ke-59 dengan tema ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan, di kepramukaan kita harus optimis. Kita tidak boleh ragu-ragu, karena di kepramukaan ada tiga nilai yang akan mewarnai kita ketika kita aktif di dalam kegiatan kepramukaan. Satu, nilai keterampilan hidup, karena di kepramukaan kita akan diajari bagaimana tentang kehidupan, mulai dari penanganan barang yang tidak ada gunanya atau sampah menjadi barang yang berguna, sampai dengan penanggulangan bencana. Yang kedua, nilai karakter, karena di kepramukaan kita akan diajari bagaimana beretika yang baik. Kita akan membiasakan beretika yang baik dengan norma-norma kehidupan ketimuran. Maka kita biasa dengan budaya antri, kita biasa dengan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Itu yang ada di karakter kepramukaan. Dan yang ketiga adalah nilai nasionalisme. Di dalam kepramukaan, siapapun yang masuk di kepramukaan, rasa nasionalismenya terhadap bangsa dan negara ini akan tinggi. Oleh sebab itu, kepada adik-adik, sekali lagi jangan ragu-ragu di dalam kegiatan kepramukaan. Sekali lagi, salam pramuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.